Menyambut Hari Raya Idul Adha 1444 Hijriah, warga LDI Kecamatan Marga Asih, Bandung, Jawa Barat, melaksanakan ibadah kurban dengan menyembelih 16 ekor sapi dan 11 ekor kambing. Kegiatan kurban tersebut dilaksanakan di halaman Masjid Baitul A'la, Marga Asih, Kabupaten Bandung, pada Kamis 29 Juni 2023. Penyembelihan hewan kurban tersebut ditinjau langsung oleh Kapolsek Marga Asih, Kompol Iwan Herianto. Ia berpesan kepada LDII untuk menjaga kondusivitas dalam pembagian daging kurban. Saya mendengar bahwa setiap tahun LDII memberikan banyak kontribusi terhadap hewan kurban untuk dibagikan ke masyarakat sekitar. Ini sangat membantu, cuma perlu diantisipasi untuk penyalurannya agar benar-benar masyarakat tidak berebut, menjadi korban atau mungkin berdesakan. Kemudian kontribusi niat baik yang digalang oleh LDII ini memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar. Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua PC Marga Asih Budi Apriansah mengungkapkan, untuk mewujudkan kondusivitas dalam pembagian daging kurban, PC LDII Marga Asih bekerja sama dengan stakeholder setempat. Pembagian hewan kurban ini didiskusikan melalui RT RW setempat. Karena mengingat memang seperti yang dikatakan Pak Profesor tadi, untuk menjaga kondusivitas, ketertiban, dan itu jika disalurkan melalui RT RW itu lebih tepat sasaran. Itu sebagai kontribusi kami sebagai pengurus LDII PC Marga Asih, agar setiap warga itu merasakan apa makna dari kegiatan kurban ini. Ratusan paket daging kurban tersebut dibagikan kepada warga sekitar. Bagi warga LDII Marga Asih, Hari Raya Idul Adha menjadi momentum untuk memperkuat ketakwaan sekaligus kepedulian sosial.